Oke, jumpa lagi dengan channel saya, Suarman Arman. Jadi seorang YouTuber itu sebenarnya tidaklah susah juga tidaklah gampang. Itu tergantung bagaimana teman-teman memulainya. Langsung aja saya beritahukan, untuk menjadi seorang YouTuber itu sangatlah mudah dan peralatannya pun tidak secanggih yang teman-teman perkirakan. Yaitu akan saya perlihatkan salah satunya. Sudah punya kamera? Kalau HP kan ada. Ya, tapi yang ini. Ya nggak apa-apa. Pakai saja. Kalau ini yang pecah. Nah, ini HP yang pertama saya pakai. Nah, ini kamera yang pertama saya pakai. Dan ini yang sekarang saya pakai. Untuk selanjutnya, untuk tongsis atau tripod, dulu saya memakai ini dulu untuk bekas makanan kentang. Jadi kentang itu setiap hari saya beli kentang sehingga badan saya agak besar. Karena saya pakai ini, nanti kita bisa peragakan. Kita ambil gunting lalu kita potong sebagian di tengah-tengah atau di pinggir tergantung teman. Nah, setelah itu kita jadikan seperti ini. Oke, keren kan? Nah, inilah guys, kita harus kreatif dalam berinovasi. Ini adalah lampu senter yang biasa saya pakai agar di depan kamera wajah kita tidak blur. Dan ini memakai batu baterai boros sekali guys. Jadi belinya di warung tetangga, sampai tetanggaku heran, ini orang beli batu baterai mulu, apa untuk ngerujak apa? Tapi sekarang saya sudah mempunyai lampu lighting yang keren guys, yang bisa dimatikan seperti lampu Aladin. Ah, kayak gini guys, keren kan lampu Aladin. Nah, ini bisa digantung ini. Alhamdulillah semua ini saya beli dari uang sendiri guys, bukan dari YouTube. Oke. Dan saya lakukan ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta menghibur teman-teman semua. Oke guys, gitu aja. Selanjutnya Anda bisa pakai ini. Ini biasa untuk garuk-garuk. Nah, ini nanti diikat. Bisa. Hey guys, hey guys, welcome to the jungle. Atau ini untuk tripod atau tongsis, ini kita bisa memakai kayu lalu kita masukkan ujung ini ke dalam lingkaran yang telah kita pakai, lalu kita ikat pada HP kita menjadi simpul dua bagian seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita pakai untuk bereksperimen di depan kamera. Nah, seperti ini guys ya. Tapi ini punya dua fungsi, bisa juga kita pakai di luar. Nah, ini untuk membersihkan jalanan-jalanan yang ada di luar. Ini bisa kita pakai. Oke guys, mantap kan? Tapi sekarang aku sudah punya yang ini guys, yang lebih keren. Oke guys, tuh kayak begini, keren kan? Keren. Oh, bisa digoyang-goyang, mantap kan? Oke teman-teman, begitu aja alat-alat yang bisa dipakai sama teman-teman untuk menjadi YouTuber pemula. Jangan patah semangat, lanjut terus. Semoga teman-teman yang masih muda-muda lebih berhasil. Oke. Salam YouTuber. Selamat
kasih. Kalau mati nanti ketawa, oke?